guys, jumpa lagi bersama saya dari channel YouTube Pian Bodykit. Dan di video kali ini kita akan membahas guys kedua mobil ini. Dan sebelumnya kita sudah mereview mobil Land Cruiser 200 ini, kita upgrade menjadi versi LC 300, dan kita sudah mengulas secara detail semua apa-apa yang diganti dan modelnya segala macam. Nah, nanti teman-teman yang pengen melihat cuplikan untuk mereview mobil ini bisa melihat di video kami yang lain guys. Dan sebelumnya kita sudah melakukan pemostingan untuk video ini. Nah, kali ini kita akan membahas yang dimana memang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kita mereview kedua mobil ini. Kira-kira teman-teman yang ingin mengupgrade dan yang memiliki Land Cruiser yang generasi tahun 2008 sampai tahun 2014 yang ingin melakukan pengupgradean, kira-kira lebih suka dengan model yang mana nih guys? Nah, oke, kita akan membahas satu persatu. Oke guys, jadi kedua model ini memiliki kelebihan masing-masing, khususnya untuk dari model. Dan untuk versi yang LC300 ini memiliki karakter menjadi lebih ke luxury dan juga elegan, karena dari desain grillnya dia lebih kelihatan kalem, dan juga di bagian bumpernya dia ada sedikit pemanis ornamen kruman sedikit-sedikit guys ya. Dari mulai grill dia ada ornamen krumannya, dan ini berwarna silver. Dan di bagian cover fog lampnya dia juga ada aksen krumannya. Dan desain di bagian ininya memiliki garis juga. Tampilan lebih elegan. Sedangkan kalau untuk versi yang Lingen, dan salah satu untuk produk Lingen ini adalah salah satu best seller kita guys. Karena kebanyakan customer yang melakukan pengupgradean pasti akan melirik dengan versi yang seperti ini. Karena tampilan lebih kelihatan sporty, lebih galak, lebih maco. Kalau kalian yang suka dengan tampilan lebih galak lagi guys, khususnya untuk mobil SUV seperti ini. Karena karakter mobil Land Cruiser ini bisa menjadi dua opsi. Satu, tampilan lebih elegan. Kalau untuk versi yang seperti ini, elegannya ke tahun berapa sih? Nah, elegan itu bisa kita upgrade menjadi versi tahun 2021. Dan modelnya seperti ini, dan dia lebih kalem. Dan dia ada body kitnya di bagian depan dan juga di bagian belakang. Pokoknya tampilan lebih elegan. Nah, sedangkan kalau untuk versi ini lebih sporty, karena dari desain headlampnya dia berbeda. Dia memiliki Triple G, sama ya dengan versi bawaan dengan LC300 seperti ini. Dan dia juga seatnya sudah running. Tampilan desain bumpernya juga berbeda, karena dia memiliki konsep sendiri. Dan dia ada lampu DRL-nya di bagian grill, dan ada memiliki kruman lumayan cukup besar dan juga lumayan cukup banyak, khususnya untuk divasi Lingen seperti ini. Kalian jatuh cinta yang seperti apa? Kembali lagi itu pilihan kalian. Karena kedua model ini bagi kami adalah salah satu model yang terbaik, khususnya kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean supaya mobilnya itu nggak kelihatan jadul. Karena untuk generasi LC yang pertama, LC yang tahun khususnya LC 200 ya, bukan LC yang 100 ataupun 80. LC 200 sebelum diupgrade memang tampilan lebih kelihatan jadulnya. Setelah kita melakukan pengupgradean, ini adalah salah satu opsi pilihan kalian suka dengan yang mana guys. Dan spare partnya juga sama, yang diganti dari mulai kap mesin, lalu juga di bagian fender, headlamp, dan juga di bagian bumper. Tetapi untuk kita upgrade menjadi LC 300, dia ada sedikit over fender di bagian fender dan juga di bagian bumpernya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa lihat di video kami sebelumnya guys. Kita akan mereview di bagian belakang. Kita akan kesempitan dulu pindah ke bagian belakang guys, karena supaya teman-teman bisa melihat juga dari perbedaan itu seperti apa ya, khususnya untuk di bagian belakang. Oke guys ya, ini bagian belakangnya. Perbedaannya lumayan cukup banyak. Dan untuk di bagian stop lamp kali ini, LC 200 ini kita upgrade menjadi versi yang tampilan stop lamp bukan yang LED ya, tetapi kita mengupgradekan menjadi versi OM tahun 2021. Untuk versi kita membahas dengan versi yang Lingen ini, dan ini adalah tambahan garnish untuk bawaan versi yang Lingen. Kadangkala customer pasang dengan versi yang standar, ada juga yang suka dengan versi seperti ini guys. Bumper belakang memang tampilan lebih kelihatan sporty, dan dia ada tambahan add-on untuk versi yang Lingen seperti ini. Dan inilah perubahannya. Dan kalau untuk mengenai tentang pengupgradean ini, oh ini juga lumayan cukup banyak, sudah puluhan mobil kita upgrade. Jadi teman-teman yang ingin melihat versi yang Lingen ini bisa nanti dilihat di beberapa video kami, itu juga lumayan cukup banyak kita melakukan pengupgradean ke Lingen. Kita akan membahas ke versi ini. Jadi untuk spare partnya kita akan membahas juga. Jadi masih sama ya pergantiannya, dari mulai stop lamp ini diganti, dan bagasi kita ganti juga.
kaca masih menggunakan versi kaca original, jadi yang nempel di bagasi lama kita pindahin, dan ada perbedaan sedikit di bagian bagasi LC300 ini, karena dia memiliki cover di bagian sini, dan cover ini sebenarnya bisa dilepas, jadi dia memiliki beberapa sisi ataupun ada nutnya di sini, ini bisa dibongkar ya. Tetapi ini nggak kita dan tetapi ini dia memiliki kancingan, jadi sudah kita pasang semua dengan secara sempurna. Dan untuk versi LC300 ini dia memiliki logo lumayan cukup besar bertulis Land Cruiser. Dan logo kecilnya ini yang berlambang Toyota lebih sedikit kecil ketimbang versi yang LC200 guys. Lalu di bagian bumper belakang dia lebih tampilan lebih ke elegan karena dia ada aksen Screwman. Dan juga tampilan lebih kelihatan luxury, nggak kalah di bagian depannya. So, pilihan kalian suka dengan yang mana? Menjadi versi tampilan Limgen ataupun dengan versi yang LC300 seperti ini? Karena kedua ini adalah salah satu, ya saya susah menjelaskan ya, karena kembali lagi mobil-mobil kalian, selera-selera kalian, dan kita hanya mereview hasil apa aja yang sudah selesai kita melakukan pengerjaannya. Tentunya untuk dari segi pengerjaan, pemasangan, instalasi itu kita jamin rapi, dan kita juga pastikan memberikan garansi untuk melakukan pengerjaannya. Dan mobil ini datang dari Sumatera Selatan. Kalau ini masih daerah, ya masih daerah Jakarta lah ya. Jadi kita memang lumayan cukup banyak customer yang dari luar kota, dari Makassar, Banjarmasin, dari Padang, dari Medan. Ada yang juga yang dari Papua juga ada, karena ya kita lumayan cukup banyak customer di luar kota. So, kalau kalian yang ingin tertarik melakukan pengupgradean kedua mobil ini, langsung aja hubungin ke tim marketing kami, guys. Oke? Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di-subscribe untuk mendukung channel kami. Dan di komentar, kalian suka yang mana? LC200 yang versi Limgen, ataupun LC200 menjadi versi LC300, guys. Thank you. Salam modifikasi, guys.